Alkisah, maka tersebutlah kisah tiga orang sahabat. Sahabat tidak lain tidak bukan yang bernama Wok, Lolok, Dron dan juga Kai. Kali ini tiga orang sahabat ingin mencerita, ingin kongsi, ingin royak ataupun ingin bagi tahu harga ilah buatan Malaysia. Panah hari ni deh. Apa? Panah lah, cuaca panas kan. Mari masuk ni, minum air gua tu ni, air dari botol. Sedap ni. Dia panas orang sebab baju mu dengan seluar mu tu. Tebal sangat tu. Ni aku order dah air gua tu. Air apa ni dari botol. Sedap ni. Kilai ori pak kereta ni lah. Kenapa dia? Kilai air tebu hutan. Hai, dok air ori macam-macam. Oh, kena kain tebu hutan. Dia kilai dia ni dekat dengan ni. Sedap jadi sungguh betul ah. Mana buatan Malaysia lah. Boleh pak kereta dia pergi buat. Kat Kelantan. Jadi. Macam-macam pisah. Ini industri mana ni? Kita. Temak mari dengan bajunya. Boyo kut balik mulut lapas bokok. Kaca mata hitam, rambut ke atas. Bau buat nyamuk. Bombek luar negara. Seluar libah bandar. Sementara. Okey. Ni Levis ni. Levis buat. Nampak tak? Sejak. Kita tak tanya boleh royak dia. Sejak 2KM ni, Wok. Baru 2 hari 2KM ni. Nampak bergaya tu. Dia kita ni hidup kena jaga penampilan. Aduh. Kena menggunakan barang yang berkualiti. Patut daripada atas sampai bawa. Berapa ribu ni, Wok? Mahal ni. Dah, tak saya tahu awak minum air kau ni. Okey. Ada dulu, Wok. Ni air kau ni. Ni air strawberry dalam botol. Air Malaysia ni, Wok. Produk Pantai Timur ni. Mari nak kelih. Weh, dah tak ada standard minum air lagu ni. Boleh sakit perut minum air tak ada standard. Wok baru 2 hari dia duduk KM. Lupa diri Wok ni. Dia tidak lupa diri. Bukan lupa diri. Lupa diri. Itulah, diri itu rancangan. Oh, rancangan. Lupa diri. Lupa diri. Jadi tidak lupa diri apa duduk pasal minuman ni. Tidak berkualiti ni. Tak so belilah. Biar kita duduk dulu dia. Kita lagu orang tua ni. Patut Wok nak ada air ke apa? Wok. Wok nak minum air cocah-conak satu. Cocah-conak. Air berkarbonat tu ke? Air berkarbonat. Sekali lagi Wok cocah. Cocah-conak. Tak apa. Bui dia. Bagi. Bui, tak apa. Ni agung-agungkan sangat. Benda-benda luar negara ni, Wok. Wok nak. Allah, drone-nya pakai lepak asidau. Kita tak pakai dah lepak kau ni. Ya, bui lagi. Tak apa. Patut orang pakai lepak gapo. Ini je kawan mampu, Wok. Mampu tak apa. Dan ada S di ujung. Apa dia? Mampus. Dia patut we pakai lepak gapo nak pakainya. Ya kita pakailah. Orang kata because stock ko. Pakai orang kata sudah nama kau dah dok tepi-tepi tu. Doktor Chade. Doktor Chade. Doktor Chade. Napa ilih lah. Tak apalah. Sebab tu aku kata nikah, 2 hari dok. Ni kau pakai baju kau. Dia ni ailuh lain kawi apa ni? Ailuh nak kawi buat 5 ya. Tapi yang penting wak yang buat ni kawan saya wak daripada Langkawi, orang Melayu Kedah. Gini learning tu tak kira dah buat teh kita ni. Pasal leke sangat. Kita ni nak pakai biarlah orang kata yang berkualiti. Bila kualiti ni kain dia sejuk, sedap pakai. Mahal. Tak boleh pakai kau buat baju biasa ni? Bukan tak boleh pakai. Tak ada standard. Malu korang. Sampai hati dihina produk kita kan? Tak gata-gata pakai ni. Patak, kalau wak pakai hok ni naik kayak kan. Naik kayak sebab dia tidur cadar tu. Tengok umur 70 dah tu. Apa? Dia buih dah. Okey, ni duduk wak. Boleh minum air main kita nak pesan ni. Ni rasa dulu air Malaysia ni. Cocok-cocola demo ni. Ni kita nak ayak buih ni wak. Tadi Ellen ni pun tengah dia buat orang kata apa ni? Biar kempennya sayangi ataupun sokong barangnya buatan Malaysia. Anak-anak tempatan, bumi putera kita sendiri. Tak kiralah colik, kau cukur, kau air, kau baju. Biar sokong barangnya tempatan dulu. Aku ada ngepek tak berhenti. Sudah. Pomek pakai Australia punya dok. Luar negara tu pada. Poya pula. Abis wak. Mana pula poya tu kedah tu. Apa nak maru dia duduk cari dapur. Poya dah mati dok. Dia duduk cari dapur tu. Alolah. Sama-sama lagi. Aku geran ni ke wak ni. Dah, sudah bewak. Orang cakap agungkanlah produk kita bewak. Bukan sama je dengan produk luar negara bewak. Kualiti dia. Pahal ke tak tu?
Tak boleh terima lah. Biasa, tak boleh terima. Dia biasa, tak boleh terima. Biasa berkacau juga mata kau. Oh. Kau orang muda. Ya, gitu. Buat dia biasa. Gitu. Ni mari-mari. Nak mari esok, mari tunjuk pula barangnya buatan Malaysia. Ya, terbaik. Malaysia. Gitu lah eh. Balik tukar baju libah bandar tu. Dek, boleh kau tunjuk barang kita kat orang? Boleh. Yang penting kita kena bangga. Oh, kalau kita buat nak buka lah produk daripada dalam kilah kami buatan Malaysia. Oi, dalam dalaman jangan buka. Dok, dalam kilah. Oh, dalam kilah. Buat time Malaysia, buat waktu bit dah. Tengoklah terbakar rongkok buat time Malaysia. Ini jadi. Mai golong kita so. Jadi. Apa yo pakai duit belaka. Ini baru buat time Malaysia. Sekian sudah kisah Al-Kisah tiga orang sahabat, iaitu Wok, Lolo, Drone dan juga Kai. Ambilkanlah pengajaran ataupun moral of the story melalui cerita itu tadi. Lebih banyak lagi, dengarkan Woye Kito hanya di Manis FM.